Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki baterai yang rusak. Ya. Nah, di depan saya ini ada baterai Acer 4732 yang rusak atau tidak terbaca lagi di laptop ya. Nah, untuk cara mengetahuinya, untuk cara memperbaikinya, kita harus membuka dulu casing baterai ini ya. Nah, di sini saya menggunakan minyak kayu putih untuk membuka ini ya. Jadi pada bagiannya ini langsung saja kita tetes dengan minyak kayu putih. Di ini ya. Oke, minyak kayu putih ini selain bisa digunakan untuk manusia, juga dapat digunakan untuk elektronik. Untuk membersih-bersihkan yang lecet-lecet bisa juga menggunakan minyak kayu putih ya. Jadi minyak kayu putih ini banyak sekali kegunaannya. Kemudian saya menggunakan obeng min atau bisa juga yang seperti ini tajam ya untuk membukanya. Sekarang kita buka. Tuh. Oke, sudah terbuka. Tampilannya seperti ini ya, baterainya. Kita lepas saja. Baterai sudah terlepas dengan ini, dengan casingnya. Kita singkirkan dulu yang ini ya. Sekarang kita lihat baterainya. Biasanya pada baterai itu kalau sudah ada yang nggak tahan lama lagi baterainya, itu biasanya ada yang lemah di antara 6 ini. Ini artinya baterainya 6 sel karena baterainya ada 6. Selanjutnya kita gunakan multimeter. Di sini saya gunakan multimeter ya. Untuk mengeceknya, arahkan ke volt. Di sini 9 volt. Baik, kita ukur dulu yang ini ya.
lemah ya. Situ. Kemudian yang ini juga dicoba ukur yang ini. 2, ya. 2, lebih. 2, lebih. Yang ini lemah, ini 2, agak mending. Yang ini di atas 217. 217. 2, yang ini. 2, 1,47. Oke, untuk normal baterai itu rata-rata harus di atas 3 ya, 3, ya. Sekarang saya ambil contoh baterai yang normal. Nah, di sini saya sudah dapat baterai, banyak baterai ya. Kita ukur yang tegangannya 3. Ini 2,80, agak lumayan bagus. Lemah ya, singkirkan yang ini, singkirkan. 2,79 ya, agak mendingan ya. Kalau yang normal di atas 3 ya, yang bagus kondisi normal. Yang ini 1,67 singkirkan. Yang ini kita tes 2,79, tidak mending ya. Ini lagi. Ah, ini yang masih sangat bagus. Nah, kalau baterai seperti ini normal ya. Mau bagusnya seperti 3 ke atas semua ya. Nih. 3,64 yang ini. Yang ini 2,80, agak lumayan. Jadi yang lemah tadi baterainya kita ganti aja. Seperti yang ini. Yang ini 1,47 ya. Ini kita ganti. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini kita 2,0, kita ganti juga ya, karena ada di sini yang di atas 2. Yang ini enggak usah diganti yang. Jadi kita ganti 4 ini aja. Oke, cara menggantinya dia harus menggunakan plug ya. Kita solder menggunakan plug. Nah, plug untuk baterai itu memang ada plug khusus ya. Dia tidak bisa timahnya nempel di sini, nggak bisa kalau nggak ada plug, susah. Jadi kita kasih plug, kemudian kita solder, kita gabungkan lagi seperti ini. Berarti yang mau kita ganti yang ini ya, 4. Oke. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.
bagaimana cara memperbaiki baterai laptop yang drop atau rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.